Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita berjumpa dalam video kita kali ini. Di sini ada monitor LCD. Ini ceritanya sudah menjadi limbah. LCD-nya pecah dan sulit untuk kita pergunakan kembali. Jadi di sini bagaimana kita memanfaatkan limbah dari komputer? Apa yang kita bisa ambil dari sini? Dari manfaat dari sini? Oke, ayo sekarang kita kerjakan. Jadi teman-teman ya, ini kan sudah pecah, sudah tidak bisa dipergunakan kembali ya. Sebaiknya ini kita buang aja. Inilah LCD-nya. Dan ini adalah dalaman LCD bagian lampu LCD-nya. Jadi nah, ini yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita ambil manfaatnya. Sekarang kita pasang kembali. Ya, dan ini powernya. Ini bagian lampunya kita pasang kembali. Dan ini pastinya tidak bisa kita pasang. Nah, jadi begini saja. Jadi sekarang coba mari kita cok. Apakah LCD limbah dari LCD ini bisa hidup? Ya. Hidup. Terang juga sih sebenarnya. Kenapa teman-teman ya, ini kenapa belang-belang ini? Kemarin saya letak di luar, jadi sempat kena hujan lah ini ceritanya. Tapi kalau seandainya ini nggak kena hujan, ini mulus nih, bersih, cantik. Jadi bagaimana kita cara menggunakannya? Tapi begini ya teman-teman ya, jika ini bisa kita ambil sebagai powernya.
sebagai power. Tapi di sini ini nggak saya ambil agar di ketika kita colok ke listrik lampu langsung hidup, atau nanti di kepala cok kita kasih saklar, jadi tinggal tinggal di depan menggunakan saklar saja. Jadi coba seperti apa. Sekarang nanti ini akan kita pasang dan akan kita gunakan untuk penerangan, perbaikan komputer atau perbaikan printer lah, atau mainboard laptop. Dan sini akan kita letakkan di sini nantinya. Ya, bagian di atas ini. Jadi nanti kalau kita colokkan, lampu akan langsung hidup. Nah, inilah hasilnya. Ini biasanya semakin lama semakin terang nih. Apa ya? Lampu. Nah, di sini nanti kita tinggal melekatkan aja. Jadi tinggal colok itu. Inilah contoh yang sudah kita buat sebelumnya, sudah kita rekatkan di atas. Ini ada dua lampu, satu lagi ini. Ya, jadi ini saya pasang kawat. Jadi di ujung ini saya kasih baut. Ini, nah, ini susah kita baut juga. Ya, seperti inilah, nah, yang sudah kita buat untuk tempat kerja, service. Nah, coba sekarang mari kita hidupkan. Ya, hidupkan. Cukup lumayan lah, terang juga. Ya, satu lagi teh. Ya. Nah, ini di sini saya satu lagi menggunakan panelnya untuk menghidupkan. Yang tadi itu tidak, colok langsung saja. Nah, ini kita coba kita hidupkan dari panel. Ya, inilah hasilnya, cukup terang juga, cukup lumayan. Daripada limbah dari LCD rusak ini yang sudah pecah, daripada dibuang, jadi masih bisa kita manfaatin. Dan kesannya agak unik ya. Cuman ya sedikit itulah lamanya servis, agak berantakan. Oke teman-teman semuanya ya, semoga video ini bermanfaat ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.